Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Video kali ini kita akan bermain kuis tentang ASEAN. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Untaian 10 ikat padi di lambang ASEAN berarti tentang? Jawabannya adalah B. Ikatan Kerjasama Antar Negara ASEAN. Soal ke-2. Kepanjangan ASEAN adalah? Jawabannya adalah C. Association of Southeast Asian Nations. Soal ke-3. Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah? Jawabannya adalah C. Raja Ratnam. Soal ke-4. Ibu kota Malaysia adalah? Jawabannya adalah A. Kuala Lumpur. Soal ke-5. ASEAN dibentuk di kota? Jawabannya adalah C. Bangkok. Soal ke-6. Yang bukan negara ASEAN adalah? Jawabannya adalah C. Papua Nugini. Soal ke-7. Gambar tersebut adalah bendera negara? Jawabannya adalah A. Filipina. Soal ke-8. Menlu Indonesia yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah? Jawabannya adalah C. Adam Malik. Soal ke-9. Hasil bumi Brunei Darussalam yang menyumbang 40% pendapatan negara adalah? Jawabannya adalah A. Minyak bumi. Soal ke-10. Ibu kota negara Kamboja adalah? Jawabannya adalah B. Phnom Penh. Soal ke-11. Organisasi Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara dinamakan? Jawabannya adalah A.
ASEAN. Soal ke-12. Berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya sebuah deklarasi yang disebut dengan Jawabannya adalah B. Deklarasi Bangkok. Soal ke-13. Negara berikut yang bukan pemrakarsa dibentuknya ASEAN adalah? Jawabannya adalah C. Myanmar. Soal ke-14. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal? Jawabannya adalah A. 8 Agustus tahun 1967. Soal ke-15. Negara yang baru bergabung dengan ASEAN pada tahun 1995 adalah? Jawabannya adalah A. Vietnam. Soal terakhir. Berikut ini merupakan peta negara. Jawabannya adalah C. Laos. Kuis selesai. Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.